Sejahtera pada penonton-penonton rampai pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampai pagi, inspirasi pagi Auda. Duhai ayah bunda, ampun
terkenangkan desa Permaman, wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia, hari raya. Dan tibanya Syawal, nyalakan pelita, ruang dihias penuh warna. Rampai pagi bersama Abis Kita, indahnya Syawal meriahkan suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda, selamat hari raya kami ucapkan. Apakah perkabaran Abis Kita untuk pertemuan kita di pagi ini? Sudah pun 2 hari bulan Syawal 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 hari bulan April, Jumaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Auda bersama kami, meriahnya suasana di Aidilfitri di Rampai Pagi bersama saya Hani Bahriah Yusof dan juga Sarina Yahya, berganding sama di 2 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu, selamat hari raya Hani. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Alhamdulillah. Jadi inilah peluang kita ni untuk bersama dengan penonton kita ni memeriahkan dan menyerikan Syawal di hari yang kedua bersama kami di Rampai Pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Seperti biasa, secara langsung kami bawakan dari Studio 4 Kompleks Penyiaran RTB Kampung Sungai Akar. Sejak kemarin, set ataupun studio Rampai Pagi bertukar wajah. Yeah. Ini sama-sama kita ni untuk membangkitkan rasa semangat dan rasa kegembiraan kita ni untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri khususnya. Kalau kemarin telah pun bersama dengan rakan setugas Daud Iskandar dan juga Nur Afifah. Hari ini kita ni berdua. Hari ini kita ni berdua meriahkan lagi suasana pagi Syawal ada di dua hari bulan Syawal ini, hari raya kedua. Jadi apa perancangan Abis Kita mungkin di pagi ini, mungkin masih lagi ada yang baru masukkan kuih, mungkin ada yang menunggu di rumah menantikan ketibaan rakan-rakan, mungkin juga menanti ketibaan saudara mara, keluarga, sahabat handai dan sebagainya. Mungkin ada juga yang bersiap sedia untuk bertolak berziarah ke rumah perlindungan. Mungkin ada yang kemarin ada yang mungkin tidak berkesempatan. Hari ini tah. Jadi indah mengapa? Jadi kita ni cuba memanfaatkan hari raya ini untuk kita ni sentiasa menjalinkan silaturahim bersama dengan keluarga kita ni, bersama dengan saudara mara dan sahabat handai. Yang jauh tu kita ni cuba dekatkan dan yang dekat tu kita ni cuba eratkan lagi. Jadi bagaimanakah caranya? Pastinya dengan kita ni sentiasa senyum dan salam. Betul. Selain itu kita ni juga melafaz kan syukur kerana kita ni berjaya syukur alhamdulillah Auda di hari raya ini, pertemuan kita ni meraihkan kemenangan. Jadi di samping itu kita ni melafazkan rasa kesyukuran kita ni dan juga memperlihatkan rasa kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi itulah konsep sebenarnya untuk kita ni sama-sama meraihkan Aidilfitri. Namun itulah ya, dalam sama-sama kita ni bergembira, bersukaria kerana dapat bertemu dengan ahli keluarga lainnya, sanak saudara, dan juga mempereratkan lagi hubungan kita ini bersama dengan mungkin rakan-rakan dan seumpamanya. Namun perlu kita syukuri atas nikmat kehidupan yang digunakan merasai lagi kita ini untuk bulan Syawal 1445 Hijrah. Ramadan baru saja berlalu, namun doa kita tetap terus mudah-mudahan dipertemukan juga dengan bulan Ramadan di tahun akan datang. Ya, dan saya percaya banyak pengajaran yang juga telah kita ini timba ataupun pelajaran baharu yang kita ini perolehi semasa menjalani bulan Ramadan, yang saya rasakan natijah baik tersebut kita ni bawa untuk bulan-bulan seterusnya, khususnya di bulan Syawal. Buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Itu antara pepatah ataupun yang ungkapan yang senantiasa selalu kita ni dengar. Mungkin di tahun 1445 Hijrah 2024, khusus di bulan Syawal, kita ni dapat memperbaiki hubungan ataupun silaturahim yang mungkin sebelum ani renggang. Dan saya percaya juga dalam kita ni merasa gembira ni kan Hani, ada terdetik rasa syahdu, mungkin juga nyonya kita ni sedih mengenangkan insan yang kita ni sayang yang sudah pun pergi terdahulu sebelum kita ni tua. Namun di sini tanggungjawab kita ni untuk terus
bukan hanya orang ziarah ke kubur, tetapi juga mendoakan mereka sekurang-kurang dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya, baik, untuk rampai pagi hari ini Auda kekal bersama kami, kerana selain daripada apa yang Auda saksikan sebentar tadi, pembuka tirai rampai pagi air mata Syawal, bukan kami mengajak bis kita sedih sepanjang masa ya. Tapi inilah ya penampilan khas daripada talent tempatan kita ni, Hafiz Ridwan. Ya, Hafiz Ridwan akan bersama kami sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Kita akan bersama dengan Hafiz Ridwan nanti dan terus berhibur bersama dengan Hafiz nanti. Dan kita akan bertanyakan mengenai dengan perjalanan karier Hafiz dan sebagainya. Jadi kita akan lebih dekatnya orang di hari raya ni, kita cuba mengeratkan silaturahim. Jadi itulah jua yang kita cuba bawakan di rampai pagi ini. Kita cuba bersilaturahim bersama dengan rakan-rakan artis kita jua. Itulah yang kita cuba harapkan. Jadi jadi mungkin ada yang pagi-pagi ini jua yang membuat persiapan untuk membuat menerima perjalanan jauh ataupun mungkin ada yang akan mungkin ada juga yang akan bertolak ke negara luar, daerah lain juga pastinya. Jadi kami harapkan Auda sentiasa mengekalkan keselamatan ketika di jalan raya juga pastinya, dan apabila berkunjung itu pastinya dengan menjaga etika, apatah lagi kalau kita ni membawa adik-adik ataupun anak-anak kita ni. Nanti lagi akan kita ni bahaskan. Namun begitu cantik Serena pagi ini, apa kurangnya Hani. Kita ini cuba mengangkat konsep set rampai pagi yang dibawakan untuk tahun ini, nyorang mengenang semasa dulu ala-ala nyorang zaman terdahulu. Rasanya hiasan sebegini begitu popular pada tahun 60-an mengajak ke tahun 80-an. Jadi kita ini cuba impress ataupun menghayati momen tersebut. Saya sendiri mengenakan baju kurung dan Hani mengenakan baju kebaya. Hani merupakan apparel ataupun pakaian yang sering digunakan, begitu biasa digunakan pada tahun-tahun berkenaan seiring perjalanan tahun dan zaman, inovasi pada fashion berlaku macam-macam. Apanya ekor sana, ekor sini, tali sana, ini, kembang sini. Kalau kita lihat jua perabot rattan ini sudah rotan. Rattan. Jadi macam-macam sudah dipelbagaikan. Kalau dulu fashionnya lain, kalau sekarang ini pun, kalau anda lihat sekarang, kerusi kita ini pun cantik begitu dengan trend masa kini. Ala-ala rotan berbentuk mutiara. Saya ingat saya pernah melihat kerusi bentuk begini ini di pelaminan masa zaman 70-an, 60-an kan. Kalau dulu beginilah perhiasannya. Nanti lagi kita akan bahaskan bagaimana dengan trend masa dulu dan masa kini. Namun untuk kita mohon keberkatan di pagi hari Jumaat ini, bagaimana kalau kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Oh, 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 oh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut. واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganMu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padaMu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang gaib, dan kami bertawakal kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan bala bencana. Dengan belas kasih-Mu, ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga negara Brunei Darussalam sentiasa terlindung daripada segala penyakit dan juga mara bahaya adalah yang kita harapkan juga. Betul sekali. Jadi ke mana pun hala tuju Auda untuk hari ini, khususnya di pagi hari Jumaat dan juga di sebelah petang membawa ke sebelah malam nanti, semoga terus di bawah perlindungan Allah SWT. Saya percaya masing-masing daripada kita ini, khususnya kita keluarga, sudah pun merancang. Okey, hari raya kedua ni kita ini akan mengagak ke sebelah ini, kita akan mengagak ke sana, ke hujung sana, ke daerah Hani, dan seperti yang Hani nyatakan tadi, indah mustahil cua, ada sebahagian penduduk kita ini yang masih punya keluarga di luar negara Brunei Darussalam, melakukan aktiviti rentas sempadan mungkin di sebelah Sabah dan juga Sarawak untuk berkunjung ke ahli keluarga di sana. Dan untuk Hani sendiri kemarin mungkin berkesempatan untuk berkunjung ke ahli keluarga terdekat. Syukur pastinya, alhamdulillah berkesempatan juga kita ini bermohon maaf dan juga bersalam-salaman bersama dengan ahli keluarga terdekat. Nanti selepas bertugas insya-Allah akan disambung selepas sembahyang fardu sembahyang Jumaat, insya-Allah akan menyambung lagi pasal ialah maklum keluarga besar. Kalau Sarina bagaimana? Itu juga alhamdulillah sempat kita ini berkunjung ke keluarga utama di sebelah suami dan juga di sebelah saya sendiri, lebih ke daerah Tutong. Rasanya tahun ini saya ini sebenarnya mencuba untuk mencipta kelainan setiap tahun kerana kelainan itu yang akan kekal menjadi kenangan. Kalau kita, kelainan tahun ini bagaimana Sarina? Itulah ya keseronokan bersama dengan ahli keluarga ini apabila hari pertama tu lain pulang dibagi-bagi ni. Kalau selalunya untuk kanak-kanak memang sampul hijau kira setakat kita ni, tapi untuk ahli keluarga yang sudah berumur itu air zam-zam. Masya-Allah. Jadi ada air zam-zam berampit-ampitan walau sedikit. Jadi orang
setiap tahun itu kita ni cuba mencari, walaupun kadang-kadang kelainan itu ini secara langsung kita ni rasakan. Ya. Kita ni cuba cari kemanisan dan keindahan untuk kita ni rista. Cerita-ceritaan yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak. Ya, tepat sekali. Ha? Itulah keindahan di hari raya. Kita ni cuba mencipta kenangan bersama dengan keluarga kita ni. Kadang-kadang kalau trend masa kini ni, Sarina, ada yang akan membuat ucapan hari raya, ada yang akan membuat, biasalah sekarang ini trendnya video-video pendek untuk dikongsikan bersama dengan keluarga kalau bukan di media sosial secara public, tetapi sesama sendiri untuk menjadi ristaan dan juga kenangan. Itulah trend masa kini, membuat video ucapan, dan selain itu juga ada yang begitu kreatif membuat foto booth di ruang tamu. Banyak. Itu yang saya perhatikan. Banyak yang menyorang kita ini berinisiatif untuk menyediakan satu ruang yang mungkin seadanya untuk merakam momen kebersamaan ketika suasana hari raya. Mungkin bersama dengan ahli keluarga, anak-anak. Dan ada juga, itulah kadang-kadang kita dilihat hiasan-hiasan berkarya orang kita ni. Tepat sekali. Kadang-kadang bermacam tema. Kadang-kadang beginilah juga antara tema yang lazimnya dibawakan. Iaitu tema kampung. Tema yang memperlihatkan akan budaya Melayu kita ni. Itulah cantiknya di negara Brunei Darussalam ini. Kita ni cuba celebrate, meraihkan budaya kita ni juga. Di samping kita ni melafaz kegembiraan itu bersama dengan keluarga kita ni. Jadi apakah antara kelainan yang habis kita ingin cuba buat ataupun cuba lakukan untuk raya tahun ini? Mungkin ada yang mencuba untuk orang bersedekah benda-benda yang lain selain daripada sampul hijau atau yang setelah pun Sarina kongsikan. Mungkin ada yang akan cuba membuat trend-trend di media sosial ataupun mengadakan foto booth. Mungkin juga di hari raya ini ada yang cuba orang sesimpel membuat kuih yang orang jarang dibuat. Betul sekali. Untuk tahun-tahun yang lainnya. Kerana kita merasai hari raya pertama kemarin, saya belum sempat mengamati apa kuih yang rasanya menjadi trend tahun ini. Kalau yang baru. Mungkin kuih baru ataupun kuih lama yang diinovasikan dan dengan pelbagai perisa. Mungkin itulah masing-masing sibuk di hari raya pertama kita ni orang menerima kunjungan ataupun kita ni akan berkunjung ke rumah perlindungan. Syukur alhamdulillah bagi bis kita yang masih ada perlindungan kedua-dua ibu dan bapa. Dan namun kita itulah konsep hari raya tu, selain daripada kita ni mengeratkan silaturahim, kita ni cuba untuk berkongsi kegembiraan atau raikan yang baru, menghargai yang lama. Tepat sekali. Dan mengingati mereka yang meninggalkan kita ni pastinya dengan sedekah Al-Fatihah. Dan juga sentiasa mengingati orang momen yang indah bersama dengan mereka. Kadang-kadang kalau kita ni bersama dengan perlindungan kita ni, ialah mula-mula rasa sebab. Apatah lagi kalau pertama Syawal itu bertakbir bersama di pagi raya. Memang ada rasa sebab itu, ada mereka yang lazimnya ada dicari-cari. Tetapi sudah kita ni mengenang itu, kita ni cuba mengingati memori yang indah itu. Dan itulah yang kadang-kadang ada memori lucu bersama mereka yang sudah meninggalkan kita ni. Kita ni ingat yang manis itu. InsyaAllah itu juga cara kita ni untuk mengeratkan silaturahim antara kita ni dengan mengingati mereka yang sudah meninggalkan kita ni. Betul sekali. Pasti banyak cerita-cerita akan dikongsikan dan akan kita cipta di hari raya ini, khususnya bagi keluarga besar, tim kreatif dan juga penerbitan Rampai Pagi Radio Television Brunei. Jadi ini baru satu sudut bis kita lihat, nanti akan kami bawa bis kita untuk explore, untuk melihat keseluruhan set Rampai Pagi di musim hari raya ini nanti insyaAllah, yang juga akan dihiburkan bersama dengan penyanyi tempatan kita ini, Hafiz Ridwan. Jadi kita akan juga nanti seperti biasa berkunjung ke daerah-daerah, walaupun cara nyorang hybrid saja, kita akan berinteraksi insyaAllah. Kita akan berinteraksi bersama dengan rakan-rakan penyampai di ketiga-tiga daerah, melihat macam mana suasana hari raya di daerah-daerah. InsyaAllah. Sebelum itu juga mungkin nanti kita akan kongsikan mengenai dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam, tapi kita akan berehat seketika. Kata ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Pengiran Norizati binti Pengiran Haji Kashran. Diriwayatkan daripada
Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Betapa besar ganjaran berpuasa 6 di bulan Syawal. Namun yang menjadi masalah adalah jika seseorang itu mempunyai qada puasa di dalam bulan Ramadan, apakah ia boleh melakukan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal sekaligus mengqada puasa Ramadannya? Untuk mengetahui apakah seseorang itu dapat meneruskan puasa qada di dalam bulan Ramadan atau dengan sekaligus puasa 6 dalam bulan Syawal atau, mesti kita ni teliti apa sebabnya ia indah berpuasa di dalam bulan Ramadan itu. Orang yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan ada dua jenis. Yang pertama ialah orang yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan bukan kerana sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak. Maksudnya ada sebab-sebab yang membolehkan ia berbuka puasa di dalam hukum syarak. Misalnya ia malas saja berpuasa ataupun ia indah mau berpuasa. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan atas sebab-sebab yang dibolehkan oleh hukum syarak. Contohnya kedatangan haid, nifas ataupun sakit ataupun ia sedang berada di dalam perjalanan. Kedua-dua sebab yang disebutkan sebentar tadi menghasilkan hukum yang berlainan dalam menyatukan puasa qada dengan puasa sunat di dalam 6 hari dalam bulan Syawal. Maksudnya, orang-orang yang meninggalkan puasa bukan kerana keuzuran syarak, hukumnya adalah haram untuk ia menyatukan puasa qada dengan puasa sunat di dalam bulan Syawal. Ini adalah kerana selagi ia indah habis mengqada puasa yang ditinggalkannya itu, ia indah boleh melakukan apa-apa puasa sunat termasuk puasa 6 di dalam bulan Syawal ini. Kalau orang yang meninggalkan puasa itu kerana keuzuran yang dibolehkan oleh syarak, orang-orang ini dibolehkan menyatukan puasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal sekaligus dengan qada puasa yang ditinggalkannya di dalam bulan Ramadan itu. Sekian dulu daripada saya. Selamat menyambut bulan Syawal dengan penuh keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata ustazah? Alhamdulillah, sebentar tadi ya, sedikit sisipan kami bawakan untuk ingatan kita ini bersama. Itulah ya, Hari Raya Aidilfitri, Syawal ini sebenarnya menyuntik kesedaran kita ini juga setelah ada pelajaran-pelajaran yang telah kita ni kutip semasa bulan Ramadan. Hani ada menyentuh tadi mengenai dengan etika dan juga adab ketika kita di berhari raya. Tambahan lagi bila kita ni ada membawa ekses kita ni lah apa tu nak anak-anak masih kecil. Tepat. Tapi itulah kalau di rumah menyorang keluarga rapat sendiri memang kadang-kadang kita ni lebih membiarkanlah biar anak. Tapi apabila kita ni berkunjung ke rumah saudara yang mungkin jarang kita ni temui, kita ni memang perlulah sebagai indung mengingati anak-anak ni. Jangan cemani, jangan cemani. Anda boleh cemata. Ya, orang dalam perjalanan itu bagi pep talk kepada anak-anak kita ni. Nanti biasa kalau, tu ni ya? Biasa. Kalau saya belum beranak lah, tapi ada adik-adik. Anak buah tepat. Nanti kalau ke rumah ni, jangan amai. Kalau melihat barangnya ada biskal, atau perhiasan tu. Jangan dimain. Lebih spesifik lah ingatan anak tu. Ada cuma tu kan? Ada biskal, ada bot, ada yang apa ni minatnya begitu. Kenderaan miniature itu dijadikan sebagai perhiasan. Saya ingat beberapa tahun kebelakangan ada satu trend juga ni apabila berkunjung ke rumah keluarga tu apa nak yang ditanya oleh anak-anak ni, ada wifi. Itu paling hebat. Kalau bertanyakan wifi itu antara etika, kalau boleh kita ni kurang-kurangkan. Tapi kalau nyorang rumah keluarga terdekat bandar-bandar tu barangkali indah mengapa yang nyorang memang membolehkan. Kadang-kadang kita ni kan mengantar gambar itulah sebagai alasan. Ada lagi kalau saya sendiri ingatan pada anak-anak. Sebenarnya so, ia tahajun terah rezeki anak-anak kita ni di Hari Raya Aidilfitri ini, adanya orang sedekah dan juga jariah berupa sampul hijau. Apabila menerima sampul hijau itu, jangan terus disubuk dalamnya berapa. Tepat sekali. Trend lah. Jangan jual time bersalam itu, lepas bersalam tercuma itu. Lepas itu,
Canik. kalau boleh. Kalau sebagainya orang berhibun dengan yang dekat, tidak mengapa. Tapi kalau dengan yang jarang dijumpa, kadang-kadang kejutan. Manalah tahu kan. Jadi, kalau, jagalah. Kalau anak-anak kita ni yang belum baligh ataupun mempunyai satu, tidak mengapa. Orang tidak ada had-had ataupun sukat-sukat apabila kita ni kan berziarah bersama dengan keluarga. Tetapi bagi kita ni yang dewasa, bisanya kita ni mempelajari nasab dalam keturunan itu. Siapa muhrim dan siapa indah yang boleh umpam. Lebih-lebih lagi kita ni wanita dan juga lelaki. Betul. Walaupun dalam satu keluarga besar, tapi kadang-kadang kita ni perlu tahu tu. Walaupun rasa hat kita ni, rasa kita ni tu sebenarnya ingin menghormati. Kita ni cuba belajar perlahan. Betul. Ada beberapa cara untuk kita ni mengekspresikan cara mohon maaf dan apa salam kita ni mungkin begini, mungkin macam mana, ada saja ataupun hanya simbol saja macam ni. Kalau saya suka macam ni, tapi kadang-kadang macam ni lah jua. Biasalah. Atu jua syukur alhamdulillah jua di kebelakangan ini semakin banyak kesedaran di antara rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, di antara sesama kita ni lah mengenai dengan halal haram sewaktu kita ni berkunjungan ni dan juga sesama sendiri. Itulah cara kita ni juga. Juga di samping kita ini mengeratkan silaturahim, tetapi kita ini juga menjaga batas di antara kita ini. Kita ini ingin segala kerahmatan yang kita ini raih pada bulan Ramadan itu tidak lesap begitu saja, akan terus berterusan. Bagaimana kalau kita ini teruskan lagi silaturahim bersama dengan rakan-rakan kita ini di ketiga-tiga daerah selepas ini? Akan kita mulakan bersama dengan rakan penyampai di daerah Blight, Espalini Jali selepas ini. Sama dengan rakan kita Espalini dari daerah Blight. Assalamualaikum Espalini. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kembali kepada Sarina dan Hani ya pada hari ini. Apa khabar? Sehat ya? Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Syukur alhamdulillah. Bagaimana dengan Syawal pertama kemarin Espalini? Seperti juga selalu dan seperti kita ketahui, memang setiap kali satu Syawal adalah merupakan saat yang sangat dinantikan, di mana orang ketan ya mengambil peluang. Pertama sekali ialah ziarah kubur. Di saat selepas itu mungkin akan menziarah kaum keluarga, saudara mara dan sebagainya ya. Syukur alhamdulillah. Itu rutin biasa di hari raya pertama di kalangan komuniti ataupun masyarakat kita ni di negara Brunei Darussalam. Baik, sebelum ini kita tidak sabar sebenarnya untuk menyaksikan apakah perkongsian daripada daerah Blight untuk dua Syawal hari ini. Kita akan serahkan terus bersama dengan Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarinah dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi rempah pagi yang kami bawakan dari daerah Blight pada hari ini Jumaat 2 hari bulan Syawal. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat dan mungkin bagi Auda yang merancang untuk membuat perjalanan jauh ya. Pastikan keadaan rumah Auda sentiasa dalam keadaan selamat ya ketika ditinggalkan. Pasti juga kenderaan Auda dalam keadaan baik dan seperti biasa, dan mungkin juga mungkin semasa ada berkunjung Auda jangan lupa untuk menjaga ataupun mengikuti adab ketika kita berkunjung ke rumah saudara maupun keluarga ya. Baik, Auda dari daerah Blight pada hari ini apa kata kita terus saja mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Hari Raya Aidilfitri adalah hari yang disyariatkan umat Islam untuk menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan gembira di atas nikmat kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada hambanya yang berjaya melakukan ibadat pada bulan Ramadan. Bergemar suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam
Setiap keluarga akan berhimpun pada hari tersebut. Begitu juga dengan keluarga Awang Haji Yusuf bin Haji Kasim, sepasang suami istri ini. Rasa sangat teruja akan tibanya hari yang mulia ini. Tenaga yang ada pada tubuh badan mereka akan diguna lebih untuk membuat persiapan menjelang Syawal ini. Dari wajah-wajah mereka sangat menantikan sesuatu yang ditunggu-tunggu pada saat itu, yaitu kepulangan anak-anak mereka ke pangkuan ibu dan bapa mereka sendiri. Ya, tambah satu, kalau kami menyatakan paling senang kami anulah, gembira, gembira sangat anulah untuk orang datang kemari kan, untuk ke rumah pandanan inilah, untuk meramaikan untuk kami suasana apa namanya ni, akhir raya berkumpul berkumpul ramai-ramai. Kadang ada cium macam ni orang bertanya kan seorang kalau dua. Kadang-kadang pakai betek sejauh tu, kadang-kadang kalau durang di bandar-bandar tu pasal jauh tu kan. Mula dong balik macam anulah macam tani suruh dong. Mula macam dulu-dulu tani melihat di jendela. Kalau dulu-dulu dia tak melihat itu jendela ditabuk untuk datang ke sana dong balum. Kalau masa ni tani melihat arah WhatsApp atau sana. Sampai kan dia sudah anu jalan anu kemudian kalau durang anu begitu. Jadi kalau dong belum sampai itu kan. Tahu-tahu masa esok lagi beraya tu. Ia tu rumah ini surga kita ni. Ia ada tempat kita ni kediaman untuk anulah sekeluarga kan, berkumpul-kumpul sekeluarga. Ia tak tani untuk buat anulah kebaikan, beramal, untuk kita ni anulah. Tidak pulang kita ni kan anulah macam kan apa nanya orang ni untuk show off tu tu ada ada kan. Tapi ani just to make a good example biar orang kita ni untuk anak-anak. Jadi anak-anak pun akan dapat mengikuti contoh-contoh ketani. Lampu-lampu cucur yang menghiasi suasana memeriahkan lagi warna keceriaan. Mangkuk kecil dari hiasan kaca yang berkilau menampakkan seri di ruang tamu. Manakala hidangan juadah yang tersedia untuk menyambut tetamu. Inilah yang dinantikan oleh Awang Haji Yusuf bin Haji Kasim dan Dayang Hajah Jadiha binti Haji Abdul Ghani sebagai tanda kesyukuran menunggu kepulangan anak-anak dan cucu mereka. Dari wajah mereka tidak tergambar betapa gembiranya hati seorang ibu, hati seorang ayah melihat wajah anak-anak mereka berhimpun di bulan Syawal yang mulia ini. Alhamdulillah. Ya tamas saya kami begitu teruja dan senang hati apabila kami dapat berkumpul beramai-ramai di rumah kampung pandanan ini. Alhamdulillah lah, gembira jatuh kan kalau saya jumpa-jumpa anak cucu tu meriah nampaknya. Kami selalunya menanyakan dorang kesihatan dorang, macam mana dorang punya dan bagaimana keadaan dorang di masa itu di sana. Ya, alhamdulillah, tapi apapun orang mana pun dia tahu pun jawapan-jawapan yang semua positif belum begitu. Alhamdulillah. Sebagai seorang anak, ibu bapa adalah syurga mereka, menghargai mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi sejak dari kecil lagi. Kehadiran anak itu umpama cahaya yang menerangi kegelapan dan umpama hempasan ombak yang memecah dari kesunyian. Rindu ibu bapa itu tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Perasaan kalau balik, kalau sejak hari raya ataupun menunggu
anak bulan Syawal diumumkan, bilanya macam besoknya beraya tu, memang perasaan tu memang excited, memang kata orang teruja akan balik dah. Of course, kenapa kita ni rasakan mau balik tu, because kita ni mau berjumpa dengan peredian, terutamanya ibu bapa yang ada di sini. Jadi memang perasaan itu memang sentiasa betulnya orang kalau boleh tak hari ini tak juga akan balik. Ini juga dalam masa yang sama untuk merapatkan juga kita di silaturahim. Bukan saja untuk berjumpa-jumpa, untuk bukan saja untuk berjumpa, tetapi untuk memeriahkan lagi suasana di hari raya itu. So mana hari raya itu hari kemenangan untuk kita ni semua setelah sebelum berpuasa itu lah. So hari raya itu hari untuk kita ni bersukaria, tapi jangan juga dilupakanlah pada yang mereka yang sudah tiada itu. Semoga Aidilfitri diraih pada tahun ini dapat memberikan manfaat kebaikan yang lebih, terutama dalam memelihara hubungan kekeluargaan seperti dianjurkan Islam. Karena itulah, sifat maaf memaafkan orang lain adalah salah satu syarat sempurnanya keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saya bagi pihak Awang Haji Yusof Haji Kasim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa. Ya, alhamdulillah, Auda, itu dia tadi bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Madini Haji Ahmad ya, yang mengungsikan mengenai kepulangan yang dinanti, di mana kepulangan anak-anak pada hari raya memang sangat-sangat dinantikan oleh semua ibu bapa walau di mana saja berada, di mana inilah peluang ya untuk berkumpul dan meluangkan masa bersama keluarga serta mengeratkan silaturahim. Jadi semoga raya kali ini akan memberikan sejuta makna buat Auda sekeluarga, di mana yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, yang rapat dan yang erat kita rapatkan. Alhamdulillah Auda, dengan bahan tersebut sekian saja dari Daerah Blight, kembali bersama rakan setugas kita Sarinah dan Hani. Silakan. Itu dia Ketani Beraya sebentar tadi bersama dengan rakan kita juga Madini Haji Ahmad. Meriahkan lagi suasana di pagi ini. Jadi mungkin sebelum Ketani menutup tirai bersama dengan rakan Ketani dari Daerah Blight, mungkin dapat Ketani memberikan kesempatan kepada Espal ini untuk menyampaikan ucapan Hari Raya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Hani. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam kelembutan lidah ada ketelanjuran kata, dan dalam gurau senda tentu ada khilaf dan dosa. Saya wakil mewakili dari rakan-rakan petugas yang bertugas pada hari ini ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua negara Brunei Darussalam dan juga kepada rakan-rakan kita yang bertugas pada hari ini. Kami juga dari sini mohon maaf ya, mewakili juga dari tim-tim penerbit dan juga kru dari studio di bandar, ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada kru dan juga tim penerbitan dan rakan-rakan dari Daerah Blight. InsyaAllah kalau ialah diberi kesempatan, kita ni akan bersua secara live lah, secara beraya langsung, bersama-sama secara langsung. Mungkin rakan di Daerah Blight berkunjung ke bandar atau ada rezeki, ada lenggang masa, kami pun juga insyaAllah akan ke Blight kali tu Espal ini. InsyaAllah diberi rezeki, insyaAllah. InsyaAllah. Bersua lagi Espal ini. Assalamualaikum, selamat berhari raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya kembali. Ya, alhamdulillah.
kesempatan kita hari ini untuk berinteraksi langsung bersama dengan Espelina Jali. Sebentar tadi, suasana di hari raya pertama tinjauan rakan setugas kita ni, Dania, di daerah Blight. Bagaimana pula bahan yang akan dikongsikan dari daerah Tutong dan juga Temburung? Hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai daerah perempuan ni, Hani. Tepat sekali. Jadi kita ni bersilaturahim bersama dengan rakan-rakan kita ni. Tapi nanti bersama dengan Iqbal. Di daerah Temburung. Tapi selepas ini bersama dengan rakan kita ni, Nur Adina. Yang akan menyapa kita ni dari daerah Tutong. Jadi bagaimana? Kita ni teruskan saja perjalanan ke daerah Tutong selepas ini. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarina dan juga Hani. Ingin diucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Apa khabar Adina pada pagi ini dan juga rakan-rakan yang bertugas di sana? Alhamdulillah, kami semua dalam keadaan yang baik ya pada pagi ini. Syukur, alhamdulillah. Bagaimana dengan raya pertama kemarin, Nur Adina? Ya, alhamdulillah juga raya pertama kemarin disambut dengan penuh keceriaan dan juga kebahagiaan ya bersama dengan ahli keluarga terdekat. Jadi pada tahun ini memang ada sedikit perubahanlah dilakukan dalam keluarga saya di mana kebiasaannya kami akan berkunjung ke rumah ahli keluarga yang lain ya, tapi tahun ini memutuskan untuk kita ni teranah saja di rumah dan menantikan ahli keluarga untuk datang ke rumah. Itulah. Jadi tahun ini giliran keluarga Adina yang menahan jadi akan dikunjungi oleh ahli keluarga lain. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Pasti riuh rendah dan sibuk nya dapat terantan ni. Dapat tani sudahnya orang bayangkan tu kemarin Adina. Barangkali cukup dengan sing-sing-sing tangan kali tu. Biasalah tu. Jadi mungkin ada persiapan-persiapan selain daripada juadah, ada membuat dekorasi ruang tamu juga ni Adina. Memang tiap tahun akan membuat antara dekorasi ya, seperti cuculan, sampul duit raya dan sebagainya. Memang itulah antara cara kita ni untuk memeriahkan lagi dan menampakkan suasana hari raya di rumah kita sendiri. Percaya atau tidak ya, yang saya amati juga apabila kita ni berkesempatan berkunjung ke rumah ahli keluarga khususnya di nyorang kampung, benar-benar kampung, kita ni melihat ada beberapa rumah di kampung itu masih mengekalkan hiasan, kalau cucul kebiasaannya luar rumah. Ini indah, di dalam rumah itu pun diorang hiaskan dinding itu dengan cucul. Jadi ini yang menaikkan sebenarnya semangat. Bukan berlebihan sebenarnya. Bahagia itu sederhana. Tetapi dengan melihat keadaan cemata hiasan yang nostalgik. Nostalgik cemata itu lain sebenarnya kita ni rasakan hari itu. Tepat sekali. Dan ada juga yang masih lagi mengekalkan, diorang masih lagi menganyam ketupat. Lalu digantung. Itulah indahnya, keunikan. Jadi kita ni raikan bersama di hari raya ini dan bagi bis kita yang kreatif, keluarkan tah kreativiti bis kita tu semasa hari raya ini. Baik, tidak sabar sebenarnya untuk menantikan ni sebenarnya apakah yang akan dibawakan dari daerah Tutong bersama dengan rakan kita. Kita ni serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Silakan Adina. Baik, terima kasih Sarina dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih kepada Auda yang tetap setia menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong hari ini 2 Syawal 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 April 2024 Masihi. Dan alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan juga amat mengizinkan pada hari ini
Jadi diharapkan semoga Syawal Auda akan dapat disambut ya dengan penuh keceriaan dan juga kebahagiaan bersama dengan ahli keluarga Auda ya. Dan bagi Auda yang akan melakukan perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh pada hari ini, ingin diingatkan kepada Auda untuk sentiasa meningkatkan kewaspadaan Auda dan sentiasalah patuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Didoakan semoga kita semua akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Auda, seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan satu bahan visual ya, yang telah pun kami sediakan untuk Auda. Jadi tanpa kita membuang masa, kita akan terus beralih untuk ikuti satu bahan visual edisi khas bersempena dengan Syawal untuk hari ini. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada audio penonton yang masih lagi setia bersama Rampai Pagi dari daerah Tutong. Dan kali ini bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri yang istimewa bagi tahun ini dari daerah Tutong. Mungkin Airni boleh kongsikan apa yang kita akan bawakan untuk kali ini. Ya Majid ya, walaupun kita ni masing-masing sibuk dengan kerja seharian, namun warga Rampai Pagi dan kru production di daerah Tutong ini mempunyai bakat tersembunyi. Ya, jadi sekali untuk memulakan rancangan kita hari ini, apa kata kita berhibur seketika untuk menyaksikan bakat terpendam warga Rampai Pagi daerah Tutong dan kru production melalui sebuah lagu yang bakal kami saksikan ataupun tunjukkan kepada Auda. Jadi mungkin Auda akan tertanya-tanya, oh, siapa yang lawa suaranya ini? Kita saksikan. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kui dan mui beranika macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kau penat memasak malam ke pagi. Wajib dan duduk jangan lupakan peninggalan nenek, zaman berzaman
Jaya penonton, alhamdulillah dapat dilihat di atas meja ni terhidangnya pelbagai jenis masakan dan juga makanan. Dan mungkin akan menjadi pilihan para penonton di luar sana untuk jadikan sebagai sajian rumah terbuka atau open house-nya. Jadi mungkin bisa boleh kongsikan antara menu yang ada di sini. Mungkin kita ni boleh mulakan dengan yang ini. Ini chicken shawarma. Yang ini is the new menu. Popiah sama momo, isinya ada veggie and cheese lah. And this one is naan, stuffed cheese naan. It's a bit lembut. Sama dalamnya ada cream cheese. Jadi ada cheese di dalamnya. Jadi bagaimana pula dengan yang di sebelah sini? Ada terhidangnya nasi nasi mandi ni. Mungkin boleh kongsikan lebih jelas. Ini traditional Arabic mandi rice. Boleh pair dengan grilled chicken sama ataupun lamb shank. Sama it comes with tomato sauce and garlic sauce juga. Jadi disediakan dua jenis sos. Jadi itu antara hidangan yang istimewa. Jadi bagaimana pula dengan yang ini? Ini boleh dikirakan sebagai dessert, which is sugi daripada Stamolina. Di dalamnya ada kismis. Sugi ya? Sugi. Baik. Jadi kalau yang ini bagaimana pula? Apa ni? This one is golden chicken. Golden chicken. Yeah. Saya ingatkan tadi buttermilk chicken. Rupanya lain ah. Okey, golden chicken. Ya, alhamdulillah Mati dan audio penonton ya. Kita bersyukur kerana dapat memeriahkan suasana Hari Raya Aidilfitri tahun ini dengan hidangan yang banyak dan begitu lezat. Ya, tepat sekali. Dan bukan itu sahaja, tapi sebentar tadi kita baru saja mendengarkan lagu suasana Hari Raya yang suara kita ni sumbangkan. Suara merdu kita ni sumbangkan. Bukan sahaja kita ni saja, malah juga dengan kru produksi Irfan Hakim Production. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja makanan di Hari Raya kita ni pada pagi ini. Dan sebagai penutup ya rancangan dari Daerah Tutong pagi ini, kita akan persembahkan lagi sebuah lagu yang bertajuk Warna-Warni di Aidilfitri. Jadi mari kita dengarkan bersama. Jemur mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Jemur mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulam berkait sulaman tangan, buah jerami berikat rotan. Dulang berkait sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni. Tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan riang. Beraneka suasana, di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Cula indah nampak bergaya, alangkah damai penuh bahagia. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri.
Di kesempatan ini, kami dari Al Jazeera Restaurant Tutong ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Muslimin dan Muslimat di negara Brunei Darussalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kami warga Rampai Pagi dari daerah Tutong bersama Kru Production, Evan Hakim Production ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, ada itulah bahan yang kami bawakan dari daerah Tutong pada pagi ini mengenai dengan Salam Aidilfitri yang menampilkan warga Rampai Pagi daerah Tutong beserta dengan Kru Irfan Hakim Media yang menonjolkan bakat terpendamnya dalam nyanyian dan juga tarian. Dan memang tidaklah ya begitu sempurna, tapi itulah di hari raya ini kami semua memang berhasrat ya untuk menceriakan pagi Syawal Auda. Jadi apa yang diharapkan, semoga Auda akan terhibur dengan perkongsian yang kami bawakan dari daerah Tutong pada pagi Syawal hari ini. Baik Auda, alhamdulillah dengan perkongsian bahan ini, sekian disampaikan dari daerah Tutong dan kita akan kembali bersama rakan kita Sarina dan juga Hani. Silakan. Wah, meriah berbakat rakan-rakan kita dari daerah Tutong ya. Rupanya kan indah mengapa setahun sekali menyerikan dan juga sebagai rasa penghargaan dan sokongan kita ni kepada penonton. Kalau selalunya rakan-rakan penyampai ni ada tugas lain selain daripada penyampai itu mencari bahan, membuat suntingan dan juga dubbing. Ini setahun sekali sempena hari raya bersama dengan pengurus stesen sekali. Memberikan kita ni hiburan juga hiburan, sebenarnya. Dengan lagu yang begitu evergreen. Betul. Antara lagu-lagu favorite. Kalau Adina sendiri, boleh kami tanyakan ni Adina. Lagu raya favorite Adina yang mesti didengar, mesti dibual. Mungkin juga esok kan ataupun hari ini Adina rasa bertahan di rumah. Jadi mungkin ada yang akan memainkan orang lagu-lagu raya untuk memeriahkan suasana. Kalau Adina ada ni lagu, ada lagu lama, lagu favorite. Ya, memang ada. Jadi kalau saya memang menyukai lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, iaitu Nazam Lebaran dan juga Sesuci Lebaran. Memang ia sangat menampilkan lagi antara suasana kemeriahan dan juga keceriaan di hari raya. Hello. Ada bunyi di sana. Siapa rasanya rakan kita di daerah Tumburung ya? Rakan kita daerah Tumburung menghubungi kita ya. Itulah nampaknya. Ya. Jadi nanti kita ni akan bersama dengan rakan kita dari daerah Tumburung. Tapi sabar dahulu Iqbal. Baik. Adina, rakan kita di daerah Tumburung sudah bersedia sebenarnya untuk bersama kita juga di Rampai Pagi. Untuk Adina sendiri, sebelum menutup tirai lintas langsung kita ni, kita berikan peluang untuk memberikan ucapan salam hari raya. Silakan. Baik, ingin dikongsikan antara pantun untuk Syawal pada pagi ini. Hari Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Jadi saya mewakili warga Radio Television Brunei Cawangan Daerah Tutong ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ya, maaf zahir dan batin juga kepada Adina dan juga rakan-rakan tim kreatif dan penerbitan Rampai Pagi di Daerah Tutong. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi. Syukur alhamdulillah. Bersama dengan rakan kita Nur Adina sebentar tadi dari daerah Tutong. Cantik pantunnya, cantik orangnya. Baik Hani, rasanya kita perlu call dulu barangkali. Akan telefon Iqbal dulu. Nombor telefon di daerah Tumburung 5, kodnya 5 tu. 221 22 cuma ini mau masuk jari cuma saya baru first time ni menggunakan. bukan zaman saya ni benarnya. Ini ya. 221056 56. Okey, tunggu dulu. Iqbal akan menjawab. Jadi kita akan bersama dengan rakan kita Iqbal dari daerah Tumburung selepas ini. Da-da-da-da.
rakan kita Iqbal dari daerah Temburong. Sebenarnya tidak perlu ni. Rupanya ada video call. Boleh video call. Tapi sebenarnya telefon landline ni boleh menembusi telefon bimbit Temburong. Iqbal. Tepat. Tapi tadi kan telefon bimbit kan telefon mana tu? Office daerah bahas? Office Temburong. Okay. Terus sahaja. Assalamualaikum Iqbal. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya juga diucapkan buat Hani dan Sarina di sana. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan pastinya berbahagia di Hari Raya yang kedua pada hari ini. Alhamdulillah. Memang rasanya bahagia, apatah lagi bersama dengan rakan Ketani di ketiga-tiga daerah. Yeah. Bersama dengan rakan kita Iqbal, saya suka ni warna kalas ni. Warna kalas. Pilihan Iqbal ni. Bagaimana dengan Hari Raya pertama kemarin, Iqbal? Alhamdulillah, Hari Raya pertama kemarin disambut penuh kesederhanaan sebenarnya. Dan dalam kesederhanaan itu terserlahlah kemeriahan dan juga kegembiraan sanak saudara dan juga keluarga apabila berkunjung ke rumah Nenenda pada hari kemarin sebenarnya. Masya Allah, Alhamdulillah ya, masih ada Ninda. Itu merupakan satu nyerang keuntungan bagi keluarga yang masih lagi ada legasinya yang dari tua hingga ke muda. Bahagia itu sederhana, betul seperti yang Iqbal nyatakan. Jadi rumah Ninda kemarin di mana tu Iqbal? Kampung mana? Kalau rumah Nenenda saya di sebelah ibu saya atau bonda saya di Kampung Mentiri sebenarnya. Jadi merentas daerah lah, terkirakanlah dari daerah Temburong. Kalau ikutkanlah. Nyorang garanti awal pagi sudah bergerak tu selepas menunaikan sunat solat sunat Aidilfitri berkumpul sejenak bersama nyorang anak beranak minum pagi baru bergerak selepas satu. Itulah kelaziman di hari raya, apatah lagi pagi Syawal. Lazimnya kalau ada nini melawat ke nini orang. Ada yang masih lagi menggalar balik kampung ni. Masih lagi ada yang menggalar balik kampung. Jadi sebenarnya tidak sabar juga ingin mengetahui apakah yang akan dibawakan dari daerah Temburong. Kami serahkan kepada Iqbal. Silakan Iqbal. Baiklah, terima kasih rakan penyampai Hani dan Sarina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah ilham. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alna Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan. Dengan penuh kesyukuran dirafakkan, selawat dan salam buat rasul junjungan. Indahnya Syawal kita raikan, penuh kegembiraan, kesederhanaan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lebaran khususnya buat Auda yang terus setia bersama kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Dan dikongsikan terlebih dahulu mengenai dengan keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar daerah Temburong. Alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan cerah, dan saya percaya buat Auda yang ingin berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan, bahkan ada yang ingin merentas daerah ataupun merentas sempadan pada hari ini, jangan lupa untuk pastikan kenderaan yang akan Auda gunakan pada hari ini dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Dan apabila berada di jalan raya, pastikan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan untuk kita yang berada di jalan raya, pastikan juga sebenarnya untuk bertolak ansur juga bersama dengan para pengguna jalan raya yang lain. Dan pastinya untuk edisi Indahnya Syawal bagi tahun 1445 Hijrah ini akan ada banyak bahan-bahan yang menarik yang telah kami sediakan khususnya dari Rampai Pagi daerah Temburong. Dan untuk hari ini, apa kata kita saksikan bahan yang telah disediakan oleh rakan penyampai kita, Nur Imanina. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Auda, apa kabaran Auda pada hari ini? Hari ini adalah merupakan hari yang kebahagiaan bagi kita ni untuk umat Islam seluruh dunia, iaitu bulan Syawal yang telah pun dinanti-nantikan selepas 30 hari berpuasa. Tetapi Auda, walaupun dengan kegembiraan dan kebahagiaan di bulan Syawal ini, tetap juga ada yang mempunyai orang yang mempunyai tugasan dan tanggungjawab mereka, seperti di antaranya ialah di stesen radio televisyen Brunei yang setiap hari menyediakan Auda dan menghidangi segala informasi kepada Auda. Dan hari ini saya akan bawa Auda untuk melihat di sebalik tabir apakah tugasan mereka hari ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Thank you.
Auda, sinilah merupakan galeri penerbitan yang mana kru-kru yang bertugas dan juga penyampai yang bertugas akan bersedia untuk siaran langsung di Rampai tadi. Jadi, mari kita saksikan bagaimana suasananya di hari ini. Macam manakah rasanya bekerja ataupun bertugas semasa bulan Syawal ini? Alhamdulillah, rasa gembira walaupun saya bertugas di luar daerah. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga dan rakan yang mengenali saya. Assalamualaikum, Kaiza. Waalaikumsalam, Ma. Jadi apakah perasaan Kaiza bertugas di bulan Syawal ini? Jadi sudah pastinya ada perasaan sedih. Barangkali katanya ada mendengar takbir maupun lagu-lagu raya tu. Selalunya tonton jarang bertugas. Alhamdulillah pada tahun ini berkesempatan untuk bertugas. Biasanya kita berkumpul bersama dengan ahli keluarga. Namun demi untuk menanai tugasan dan tanggungjawab yang diberikan, perlulah juga kita tanai. InsyaAllah selepas saja selesai bertugas ini akan balik kampung untuk berjumpa bersama dengan ahli keluarga, terutama sekali kedua ibu bapa saya. Ya, itulah merupakan tanggungjawab kita ni sebagai penyampai. Walau apapun jua halangan tetap jadi dijalankan kerana tugas dan tanggungjawab. Sekarang saya berada di studio radio bersama salah seorang warga yang bekerja juga di semasa bulan Syawal, iaitu Zuhaira. Assalamualaikum, Zuhaira. Waalaikumsalam. Jadi macam manakah perasaannya bekerja di bulan Syawal ini? Perasaannya kalau masa mula-mula sekali bertugas sebagai pelapor daerah Temburong di rangkaian nasional, memang sedihlah sepanjang interaksi bersama rakan setugas di konti siaran Sungai Akar. Memang berlangan air mata lah kalau pertama sekali. Tapi kalau ini, Alhamdulillah, hampir sudah 6 tahun bertugas. Okey saja. Memang ada rasa sikit sunyi lah. Sebab tadi keseorangan kan di dalam studio. Itulah saja. Jadi ada ucapan sedikit untuk keluarga yang menyaksikan ini? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat rakan-rakan dan juga ahli keluarga yang berada di Bandar Seri Begawan, dan saya ingin mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Sekarang saya telah sampai di bilik pejabat penerbitan, yang mana semua kaki tangan yang bekerja di bilik jabatan penerbitan ini banyak membuat kertas kerja dan skrip. Jadi mari kita lihatlah apa pekerjaan mereka hari ini. Assalamualaikum. Inilah merupakan wajah-wajah yang bekerja semasa di bulan Syawal ini. Antaranya di sini yang kita dapat saksikan iaitu Kak Ayumi. Assalamualaikum, Kak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah perasaan Kak Yumi bekerja di bulan Syawal ini? Okey, kalau bertugas di Aidilfitri ini memang sudah terbiasalah sejak berkhidmat di Radio Television Brunei Cawang Daerah Temburong ini. Jadi perasaan itu sama saja setiap tahun. Walaupun adalah sedikit sayu itu, tapi tetap juga semangat untuk melaksanakan tugas. Lagipun di sini bukan saya keseorangan, ada juga rakan-rakan tugas yang lain. Jadi boleh menyambut Hari Raya itu dengan kawan-kawan di sini lah. Okey, di Hari Raya Aidilfitri ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh ahli keluarga saya di mana saja berada, sama ada jauh ataupun dekat, dan juga tidak lupa kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya di mana saja juga berada, dan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Sebenarnya kalau bekerja di bulan Syawal ini, khususnya kami sebagai penyampai dan memang kaki tangan dalam media penyiaran ini, sepertinya
rasanya biasa sajalah. Dan lagipun pekerjaan ini pun amanah dan juga tugas dan tanggungjawab yang perlu ditanai lah. Jadi sebetulnya di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga, rakan-rakan, saudara mara dan juga sesiapa yang mengenali saya. Dan saya mengharapkan agar Auda semua dapat terus lagi menyaksikan dan menyokong kami di Rampai Pagi, khususnya dari daerah Tenggara. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Waalaikumsalam. Auda, inilah tempat pejabat bagi pengurus stesen Radio Television Brunei bagi cawangan daerah Tenggara. Tuan, sebenarnya kan saya kan tanya sebenarnya, apakah perasaan tuan semasa bekerja di bulan Syawal ini? Okey. Perasaan bertugas di bulan Syawal ini sememangnya ada setengah orang memang perasa sedih lah apalah, tapi kalau bagi saya sendiri perkara biasa, sebabnya memang tanggungjawab saya sebagai pengurus stesen dan juga pemberita lah, memang harus ditanai tanggungjawab itu. Jadi apakah ucapan tuan untuk ahli keluarga yang sedang menyaksikan? Okey. Kepada ahli keluarga saya dan kawan-kawan yang menaungi diri saya, Dr. Fazul bin Samad, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ya, itulah Auda merupakan ahli ataupun kaki tangan warga Radio Television Brunei cawangan daerah Temburong yang bertugas di bulan Syawal. Tetapi tidak lupa juga kepada kru yang bertugas di belakang kamera ini. Dan sebagai akhir kalam, kami warga Radio Television Brunei daerah Temburong ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah Auda, demikian tadi dapat kita saksikan bersama dengan Nur Imanina, penyampai kita dari daerah Temburong yang menyajikan sebuah bahan mengenai dengan mereka yang bertugas di awal bulan Syawal khususnya. Dan pastinya apabila kita menonton bahan tadi itu menunjukkan kepada kita usaha dan juga pengorbanan mereka yang bertugas di awal bulan Syawal itu dalam sama-sama menjayakan dan juga melancarkan lagi rancangan Rampai Pagi khususnya dan juga untuk menjalankan lagi melancarkan lagi sebenarnya package-package program dan juga bahan-bahan yang telah disediakan untuk Rampai Pagi edisi indahnya Syawal 1445 Hijrah. Dan seperti yang dikatakan tadi, akan ada lagi bahan-bahan yang menarik khas ataupun terhad sebenarnya untuk edisi Syawal pada kali ini. Dan nantikan apa lagi bahan yang akan disediakan pada esok hari dan hari yang seterusnya. Dan dengan bahan itu tadi, sampai di sini sahaja lintas langsung dari daerah Temburong, saya serahkan kembali kepada rakan penyampai di Bandar Seri Begawan bersama dengan Sarina dan Hani. Silakan. Alhamdulillah ya, sekali-sekali kita sendiri melihat insan-insan di balik tabir ya. Tepat. Yang setiap hari dalam 365 hari setahun berusaha untuk menyediakan betul bahan-bahan yang diharapkan dapat menarik minat para penonton di Rampai Pagi. Jadi ini itu situasi yang boleh digambarkan dari daerah Temburong. Ia berlaku juga di daerah-daerah lainnya. Ya, tepat sekali. Dan di kesempatan ini, di Hari Raya ini dapat ketaninya orang kenal dengan lebih dekat lagi. Bersama dengan rakan-rakan dan juga mereka yang bekerja di sebalik tabir yang memeriahkan lagi suasana dan menjayakan Rampai Pagi setiap hari bersama Auda di Radio Television Brunei. Jadi di kesempatan ini Iqbal, jadi mungkin boleh kami memberi kesempatan juga kepada Iqbal menyampaikan ucapan mungkin kepada keluarga dan mereka yang menonton Rampai Pagi hari ini. Silakan Iqbal. Baiklah, terima kasih Hani dan Sarina. Sebenarnya ada satu ucapan dari sebuah keluarga dari Kampung Menengah Temburong daripada Ampuan Zahiruddin bin Ampuan Haji Mohidin serta isteri Santi binti Saleh ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat seluruh keluarga di mana saja berada. Dan kami, warga Radio Television Brunei, daerah Temburong, tidak lupa juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, lakarlah
lebaran penuh kesederhanaan, keberkatan dan kesyukuran. Insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami ucapkan kepada Iqbal dan juga rakan-rakan dan kru dan penerbitan, kru penerbitan di daerah Temburong. Yeah. Insya-Allah di Hari Raya ini kesempatan ketani untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama ketani sesama daerah, bekerjasama sentiasa. Jadi di Hari Raya ini juga ketani cuba untuk mengeratkan lagi ni orang hubungan di antara ketani. Betul sekali. Dan itu satu ucapan yang datangnya daripada penduduk di daerah Temburong. Kalau Iqbal tadi sendiri, ini kesempatan Iqbal setahun sekali. Silakan. Untuk saya secara peribadi, ingin juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat sanak saudara, keluarga dan juga rakan taulan, bukan sahaja dari daerah Temburong tapi dari daerah-daerah yang lain sebenarnya. Dan juga kalau mungkin ada juga yang mungkin menonton daripada negara jiran, daripada Malaysia, ingin juga diucapkan salam lebaran daripada kami dari negara Brunei Darussalam juga. Salam lebaran. Salam lebaran kembali. Ya. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan insya-Allah. Syukur alhamdulillah. Lengkap kunjungan kita ke tiga-tiga daerah ketani beraya di Hari Raya yang kedua ini. Bagaimana? Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya ni, bagaimana dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam untuk hari ini? Jangan risau, ketani ada telefon di sini. Jadi ketani akan hubungi rakan ketani, rakan kaji cuaca. Sekejap, ya. Nanti mungkin Hani cuba hubungi, minta info sedikit, ketani akan kongsikan. Boleh. Silakan. 2331747. Hafal itu adalah hubungan bersama apa ni, rakan. Okey. Okey. Tring-tring. Okay. Tring-tringnya di sana, bukan sana, di sini. Sini. Kalau di sini. Sama juga ring-ring. Ring-ring. Hello, assalamualaikum. Ada ketawa 80-an. 80-an. Kita mesti hayati momen itu. Baik, hello. Baik. Terima kasih. Rakan kita, bagaimana dengan keadaan cuaca di Brunei hari ini? Kalau cuaca hari ini sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan berlaku di beberapa kawasan sekitar waktu tengah hari. Kalau ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti berterusan baik, suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Itu saja laporannya, Puan. Oh, jadi berawan saja, Sarina? Berawan dan berkemungkinan hujan berasingan berlaku sekitar tengah hari, Puan. Oh, okey. Jadi bolehlah saya bertolak ya ke rumah Ninda? Boleh saja, Puan. Boleh. Tapi bawa payung? Bawa payung boleh. Ada payung. Oh, okey. Okay. Terima kasih, Sarina. Baik, terima kasih, Puan. Terima kasih. Itulah. Baik. Bahagia itu sederhana, bersyukur seadanya. Persembahan daripada Hafiz Ridwan, seterusnya kami bawakan di Rampai Pagi. Wahai semua insan, siap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai semua insan yang tinggal di lana berbelanja, sedikit tak apa berpada pada kemerdekaannya. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana, biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari semua insan. Ingat-ingat bila nak berbelanja, sedikit tak apa.
apa berpada-pada syukur nikmatnya. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya. Satu Syawal menjelang tiba. Takbir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun ditinta di hari mulia. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Satu Syawal menjelang. Saya mau telak saya. Ampun maaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami daripada unit sukan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dengan ingatan tulus ikhlas, kami dari unit penyelidikan berita mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit Dokumentari TV ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alright.
meraihkan Aidilfitri bersama di indahnya Syawal rampai pagi hari ini, hari raya yang kedua. Jadi kita ni meriahkan suasana, dan selepas ini Sarina kita ni akan bersama dengan Hafiz Ridwan yang menghiburkan kita ni sebentar tadi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut Hafiz Ridwan dari segi perkembangan, namun bagaimana juga bolehnya kita ni berkembang maju dalam bidang seni suara khususnya di Persada Tanah Air. Namun apa yang saya ketahui juga, Hafiz Ridwan pernah menyertai salah satu pertandingan di luar negara ya. Itu ceritanya akan kita ketahui nanti selepas siaran berita 9 pagi dan ada kesinambungan variasi resepi di Aidilfitri. Kemarin di hari pertama telah juga disiarkan di mana rakan penerbit bagi rancangan 30 hari mencari resepi Ramadan. Ini kemarin Tennya telah memasak ni bersama dengan penerbit. Guru pelatih. Penerbit dan juga guru pelatih pusat pembangunan belia. Selama 30 hari penyampai bersama dengan penunjuk cara dari pusat pembangunan belia. Jadi penerbit selalunya di belakang tabir. Jadi untuk memeriahkan lagi Syawal ini, kita akan mengetahui penerbit ini pandai ke indah masak. Kemarin sudah. Ternyata pandai, rendang. Namun hari ini kita ni akan lebih memperlihatkan bagaimana kita ni berkesempatan bermuzakarah, beramah mesra bersama dengan pelatih-pelatih di pusat pembangunan belia yang telah pun menjayakan 30 hari mencari resepi Ramadan yang telah kita dijayakan bersama juga hari ini. Ya, syukur Alhamdulillah 30 resepi. Sebenarnya 60. 60 kerana resepi. 30 resepi menu utama dan juga menu orang pencuci mulut. Pencuci mulut. Pemanis mulut. Betul. Jadi ada 60 resepi kita ni kongsikan di rampai pagi. Ni orang sebagai ilmu kita ni lah jua antara kemahiran kita ni. Adakah kita ni pandai kinda memasak ataupun ingin mencuba masakan-masakan baru? Jadi mungkin Hani ada pernah mencuba hidangan yang telah cuba menghidang. tapi sebenarnya ada saya cuba. Apa ni yang ayam yang hari itu saya cuba buat bersama dengan penunjuk cara. Ayam goreng berempah. Masak ros, ayam goreng berempah. Jadi kalau saya sebab satu, ayam skewer memang mudah, agak mudah. Ada manggala dan juga isi ayam yang demarinate. Jadi kita tusuk saja ke apa tu, ke dalam cucuk, skewer, sate, dalam cucuk sate. Ataupun dan seterusnya dipanggang. Sama ada kita panggang ataupun kita goreng dengan minyak yang sedikit. Cukup mudah kan? Mungkin boleh jadi menu harian. Harian ataupun semasa rumah terbuka. Cakap tentang rumah terbuka ini, kadang-kadang diorang setiap rumah itu ada specialty-nya masing-masing. Ada. Saya akui itu. Kalau Hani, di kalangan keluarga Hani, apa antara talent atau specialty yang kalau Hani dapat detect? Ibu saya lah sendiri, babu saya. Kalau dulu, sebenarnya berzaman ya. Kalau dulu-dulu suka membuat pizza pasal oven itu masih baru. Ini masa bila ni masa? Ini dulu-dulu semasa saya masih lagi remaja lah. Jadi saya pun ikut jua menolong, menaruh cheese dan sebagainya. Lalu dimasukkan ke dalam ketuhar oven. Ini oven itu berumur sudah. Berumur. Jadi dia lagi membuat pizza ni. Jadi ibu gemar membuat nasi ayam. Nasi ayam ini memang special. Yang lain daripada yang lain, yang indah sama rasanya dengan nasi ayam yang lain. Jadi dari segi hidangan speciality itu, dari segi makanan. Kalau talent-talent lain, adakah ini khusus masa hari raya ataupun maksudnya di hari-hari biasa? Kalau kita ini menerima tetamu, itulah yang lazimnya akan kalau dihidangkan. Kalau rumah terbuka. Tapi atunya orang dari segi hidangan, ada lagi masa ini kita lihat trend ataupun kebiasaan orang. Sesuatu yang mungkin dinormalisasikan kerana adanya kepesatan teknologi, gadgets dan seumpamanya. Kalau dulu orang merakam momen itu, gambar itu gambar ada pita. Lepas satu mesti nunggu sebulan baru tak keluar. Orang itu pun kamera itu sebelumnya digital, ada yang selepas katek sekali krek-krek-kreknya. Dipusing baru dapat katek lagi. Masa ini sudah semakin orang apa besarlah, canggih. Telefon pintar kita ni pun sudah boleh bukan hanya gambar, hatta membuat video. Jangan heran kalau bis kita beraya ataupun berkumpul sama keluarga, ada tatuah yang ada dengan talent-talentnya. Kalau menggambar cuma ni, kalau dulu video cuma ni saja. Masa ni stand video cuma ni, cuma ni. Itulah kreativiti masa kini. Bukan saja orang-orang muda yang mendalaminya, tetapi mereka yang berumur juga pandai ni dengan segala cuma cara membuat video dan sebagainya dengan keunikan masing-masing. Kalau Sarina sendiri ada ni satu keunikan ataupun sesuatu yang lazimnya dicubalah suatu rumah terbuka.
dari segi kemahiran ke ataupun mungkin bagaimana? Memang kalau selalunya kalau kami di hari raya memang ada hari khusus hari hari tertentu untuk kami ada berada berkumpul bersama indong kami ya. Macam saya sendiri masih ada indong perempuan lah, indong lelaki sudah lama meninggal, lebih 20 tahun. Jadi kebiasaan kami untuk menghibur mama tu satu hari tu khusus untuk bersama dengan mama. Jadi di sana mama memang ada masak, tetapi anak-anak pun ada dengan membawa sama-sama. Tetapi hanya untuk hari bersama anak beranak saja. Jadi sana tu macam-macam kerenah yang anak-anak dengan kerenah durang, kami yang dewasa selaku indong ni dengan kerenah kami. Rasanya walaupun kita ni berumur, ada saatnya orang kita ni keolahan kita ni semasa kanak-kanak atu seperti bermanja dan seumpamanya tu masih ada. Mungkin itulah jua yang dapat kita ni rasakan. Kalau saya belum lagi merasakan diri ibu umur. Jadi masih lagi lah kadang-kadang ada nampak ulah-ulah tu kan. Itu kenyataan, rasa kenyataan. Macam ialah. Seorang walaupun umur tapi aku rasa umur kau ni macam sekian-sekian. Bukan maksudnya indah sadar diri. Tetapi ini kenyataan. Kita ni tu cuba mencipta sesuatu yang mengindahkan diri kita ni. Tepat. Itulah. Umur bukan penghalang. Yang penting Tani tahu ajaran baik dan buruk. Ya, dan Tani cuba lafazkan kasih sayang itu awal ni juga. Betul. Jangan di apa ni ditunggu-tunggu. Jadi bagaimana Auda, Tani rehat seketika ikuti siaran berita. Jadi Tani akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Satu hari di hari raya, melihat cahaya bersinar indah, lima mendekati pandangan, irama itu adalah suara pujian yang besar. Satu hari di hari raya. Satu hari di hari raya, ku menangis tanda gembira, ku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, ku lihat wajah suci ibuku, ku lihat wajah suci ayahku, ku gembira. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, ku coba mendekati padanya, dengan irama ku adalah suara pujian pada yang besar. Satu hari di hari raya, ku menangis tanda gembira, ku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, ku lihat wajah suci ibuku, ku lihat wajah suci ayahku, ku gembira. Kini inilah dia kebahagiaan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, ada kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari
Kemarin. Kemarin Pak, Keret dulu Pak Romi. Lepas. Ayo ya Kak. Apa kabar? Jangan sulit. Syah. Kecil. Itu. Kecil. Apa? Contoh. Belia. Pembangunan. Sorry. Betul, lapar perut ini tuan. Apa dia? Apa ada? Ini hidangan yang telah pun disediakan oleh para pelatih daripada Pusat Pembangunan Belia dan mereka ni sebahagiannya daripada kalau mis kita menyaksikan 30 hari mencari resepi Ramadan, ya tadi juga pelatih-pelatih yang sama-sama menyumbangkan resepi mereka kepada bis kita semua. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelatih daripada Pusat Pembangunan Belia untuk menyediakan hidangan edisi raya hari ini, iaitu variasi resepi di Aidilfitri. Betul? Kita tadi makan? Lakas dah makan. Macam-macam ni makanan yang ada. Okey. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Hari mulia, hari bahagia.
Ya, alhamdulillah betul. Makan sudah, berhibur pun sudah, memasak pun sudah. Apa lagi? Awalan bagi tahu makan sudah tu. Memang mesti makan dulu sabut. Sebab warna-warni hidangan yang ada tu membuatkan kita ni tadi itu macam semua akan kita dimakan. Tapi itulah yang specialnya, yang istimewanya dalam variasi resepi di Adil Fitri ini, kita ni dapat melihat penerbit kita ni memasak dan juga penunjuk cara kita ni salah seorang tenaga pengajar daripada Pusat Pembangunan Nabilia. Alhamdulillah ya, daging rendang yang tadi dimasak memang sedap. Mantap. Mantap. Dan program kita ni hari ini pun ada penonton bukan biasa-biasa. Itulah yang kami hadiahkan kepada bis kita sempena dengan Aidilfitri untuk tahun ini. Baiklah Tau, selepas ini apa rancangannya Tau? Rancangannya kerana kita ni berkumpul bersama rakan-rakan yang lainnya, kita ni akan berkunjung ke rumah mereka masing-masing. Dapatlah sampai ke malam, ke malam lah. Betul, kan? Dan tadi akan terus makan ya Tau. Betul, adanya rumah terbuka banyak ni, namanya Raya kan. Jadi kami ucapkan selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin khususnya kepada penonton yang menyaksikan edisi Raya kita ni, iaitu variasi resepi di Aidilfitri. Baiklah, mewakili semua kru penerbitan di Rampai Pagi edisi apa rancangan hari ini ya Tau? Variasi resepi di Aidilfitri. Kami ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlampau tinggi lah. What's up press lagi hari kita ni Hafiz. Waalaikumsalam. Silakan Hafiz, duduk. Okey, duduk silakan. Assalamualaikum Hafiz, selamat hari raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya. Sampat lagi bercali di sana tadi. Milatkannya tinggi ba tu. Apa khabar hari ini Hafiz? Alhamdulillah baik. Rani apa khabar? Kasarina apa khabar? Sehat ah. Tadi mendengar berapa buah lagu daripada Hafiz tu? Tiga buah lagu. Memecah suasana sunyi di Aidilfitri di pagi raya ini bersama dengan Hafiz. Tiga lagu sudah Hafiz bawakan secara langsung di Rampai Pagi. Sekarang jangan ke mana-mana, ada lagi. Ada lagi. Tadi kan ya, silaturahim. Betul. Tapi sebelum itu juga, audio penonton seperti yang dapat kita saksikan di atas meja turut terhidang sajian istimewa yang dibawakan ya, dan ini merupakan antara usaha sama kita ni ya, cuba menjayakan dan memeriahkan Rampai Pagi di hari raya ini bersama dengan syarikat makan ceria McDonald's Brunei. Jadi memastikan kita ini sentiasa bertenaga di pagi hari ini. Betul. Terima kasih kepada syarikat makan ceria Sdn Bhd kerana memberikan kita ini sarapan pagi. Jadi di sini ada berbagai yang dibawakan, ada pancake, ada apa ni, scrambled eggs. Jadi bagi abis kita yang ingin mendapatkan nyorang sarapan tapi nyorang senang sahaja, jadi anda boleh gunakan apps daripada McDonald's dan juga nikmati keseronokan berbelanja melalui promosi yang disediakan oleh syarikat makan ceria. Abis kita juga boleh memesan makanan melalui apps yang telah dinyatakan, dan penghantaran pantas terus ke depan rumah abis kita di hari raya ini. Jadi ya, kalau nyorang mana tahu membuat open house dan makanan dah cukup. Jangan khawatir, bis kita boleh memesan makanan ni dan dihantar terus ke rumah bis kita. Jadi Hafiz bolehlah menikmati sambil kita ni berbual kalau suka kopi, tapi katanya takut tu indah kuasanya bercerita sambil makan. Tapi sekaranglah kita lihatlah dulu tapi sambil kita ni bercerita bagaimana dengan hari raya Hafiz untuk tahun ini. Okey baik. Untuk hari raya alhamdulillah kirakan hari raya ni tahun ini adalah hari pertama di mana anak saya first time beraya lah bersama-sama. Jadi umurnya baru 10 bulan. Masya-Allah. Jadi sebagai sebuah keluarga yang sudah lengkap ya. Ada anak sudah, ada lelaki perempuan. Perempuan. Pertama kali beraya. Jadi pertama kali lah ni ya, ada baby. Jadi macam mana rasanya? Ada cabaran? Okey. Untuk ada cabaran, alhamdulillah anak saya so far alhamdulillah ya anulah
tenang. Apa ni, tenang lah. Ah, Masya Allah. Awal-awal tu macam ya anu sedikit lah, macam takut-takut sedikit. Pasal tahun baru kan, pertama kan, baru apa ni? Merayakan. Baru baru pertama. Jadi dalam hal ini nyorang sebagai seorang kakak lah tu, parenting skill perlu kena asah gitu. Nanti perlu tanyakan tip lah. Nanti boleh ajar-ajar lagi lah. Kadang-kadang barang itu semula jadi ya. Tapi Tani sebenarnya berbicara mengenai dengan career Hafiz. Hafiz mula dikenali di negara Brunei Darussalam dengan talent nyanyian Hafiz sendiri. Mungkin dapat bercerita serba sedikit ni Hafiz. Latar belakang Hafiz dalam bidang nyanyian bermula dari mana sehingga nama Hafiz sudah dikenali di negara Brunei. Bagaimana timbul minat? Kami tahu Hafiz menerusi Bintang Search. Tapi mungkin ada cerita yang lebih awal sebelum Bintang Search. Mungkin boleh ceritakan. Okey. Jadi assalamualaikum. Ya, lagi sekali ini assalamualaikum. Okey. Jadi untuk pengalaman background menyanyi sebelumnya, menyanyi ini diperkenalkan oleh orang tua Hafiz sendiri, iaitu ibu dan ayah. Jadi kerana diorang dua ni suka, kalau dari dulu karaoke lah, minat menyanyi, minat menyanyi lah. Dan ada juga cerita-cerita di mana macam ayah saya tu macam sebelum diorang tu kahwin, ia ada menyanyikan melalui telefon. Oh, kenangan-kenangan. Wah, romantis. Pasangan. Jadi, romantis. Kita bikin. Jadi membesar dengan melihat diorang ni menyanyi dan walau apa ni, semua ahli keluarga saya sendiri pun suka menyanyi, suka menyanyi juga. Memang ada darah seni tu. Tadi sempat kita melihat di kaca TV pementasan persembahan Hafiz. Rasanya itu ketika Hafiz menyertai sesi pementasan Dangdut Akademi, Akademi Asia. Ya. Pada tahun bila tu? Pada tahun lepas, 2023. Jadi baru saja tahun lepas mengikuti Dangdut Academy Asia. Jadi mungkin Hafiz boleh menceritakan pengalaman Hafiz ni di sana, pencapaian juga. Pencapaian. Sehingga top berapa? Okey, jadi untuk pencapaian sebelumnya masa tu kalau Indah silap sampai top 20 lebih. Lupa 20 berapa tapi 20 lebih sajalah. Tapi alhamdulillah pengalaman di sana banyaklah yang saya pelajari. Terutama sekali ada juga macam dari segi tarian dan melihat rakan-rakan dengan bertandingan ini dengan apa ni, experience yang dorang ada dan sama-sama belajarlah. Bagaimana perbezaannya Hafiz Bintang Search dengan Dangdut Academy Asia? Mungkin luas sebab kalau Bintang Search dalam studio kan. Betul. Yeah. Kalau di AA mungkin ramai kalau, kan. Kalau perbezaan mungkin kalau yang dari segi ketara adalah dari segi stage satu dan penontonnya lah. Jadi di mana kalau di Akademi Asia penontonnya tu ramai dan tapi kalau bagi saya sendiri mungkin saya lebih prefer lagi ada penonton dan penonton yang ramai lah. Disebabkan kerana kadang-kadang penonton ini ia menaikkan semangat. Jadi kita ni pun sebagai penyanyi macam hilang rasa nervous satu lah macam okey. Jadi mesti berbeza dengan Hafiz Susong ini, Ani, kita ni kalau ramai orang kabak-kabak. Tapi kalau Hafiz lebih semangat. Tapi betul, masing-masing punya cara macam mana mengendalikan apa tu, orang tadi perasaan gemuruh hati. Jadi selain daripada apa ni AA, Dangdut di Akademi Asia pada tahun lepas, namun sebelum tu tahniah kita ucapkan sehingga top 20 lebih lah dan mewakili negara Brunei Darussalam. Bercerita mengenai dengan Bintang Search pula. Bintang Search, alhamdulillah untuk pencapaian sebenarnya sedikit cerita lah. Jadi sebelum mengikuti pertandingan Bintang Search itu, sebenarnya saya sendiri jarang sudah macam menyanyi lah. Sebenarnya macam kan berhenti lah macam itu. Tapi sempat. Sempatkan berhenti. Tapi last itu macam berpikir okeylah ikut satu pertandingan, kemudian lihat apa hasilnya lah. Dan alhamdulillah atas rezeki lah, mungkin rezeki saja menjadi seorang finalis di Bintang Search season ketiga. Cuba kaedah ataupun mekanisme Bintang Search yang diadakan di negara Brunei Darussalam itu berbeza. Pementasannya bukan orang ada audience yang ada besar, judges. Ada judges. Tapi audiencenya besar secara online. Secara online, betul. Ataupun Bintang Search itu tercetusnya apabila pandemik
Jadi di sana season kedua semasa pandemik. Jadi bermula daripada season kedua tersebut, maka banyak pengikut-pengikutnya. Lebih ramai pengikut. Jadi Bintang Search sebagai Bintang Search sebagai permulaan career Hafiz sebagai seorang penyanyi, dan sekarang sudah pun ada satu single ya, Hafiz. Jadi mungkin boleh ceritakan ni, Hafiz. Okay. Jadi satu single ni sebenarnya ceritanya rakan-rakan artis saya lah yang diberikan lagu-lagu single ni. Jadi masa tu saya ada rakaman untuk membuat satu episod untuk RTB juga. Jadi di sana kami terjumpa dengan Pangeran Farid Idrus. Okay, jadi di sana kami kena di sana macam ia offer saya lah untuk katanya kalau mau ada single satu. Awalnya ia tanya macam Hafiz sudah ada single satu. Pasal ia fikir yang tidak, saya sudah berkahwin. Sudah salah. Ada single. Sekali sudah tu. Awal-awalnya banyaklah ada lirik yang ia hantarkan, tapi kemudian saya memilih untuk menolak oleh sebab kerana apa ni, cerita lirik itu indah masuklah dengan cerita, jadi macam tidak terasa lah. Tidak, belum terasa. Jadi kalau macam nada feel tu macam indah nada rasakan membuat itu. Jadi last satu, alhamdulillah ada satu lirik ini ia bagi. Kemudian endang memang saya suka juga dengan genre ballad, dan masa tu lagu yang ia bagi itu kira lirik yang tu macam sedih lah, atau sakit. Jadi di sana saya memberitahukan apa ni Pangeran Farid tu untuk kalau boleh saya mencuba untuk kompos sendirilah. Jadi masa tu sebenarnya kena marah pula juga pasal balik-balik apa ni menolak reject lirik atau. Lirik ya. Tapi lepas itu macam saya cuba apa ni katanya, unless you're fast composing macam satu baru tah boleh lah. Sekali sudah tu saya macam lepas saya cakap satu macam terasa tercabar lah sedikit, tapi dari segi yang baik lah. Kemudian macam terus lihat lirik itu terus macam ada di otak lah melodi itu. Jadi nama lagunya adalah Dakapan Terakhir. Mungkin dapat menyanyi sedikit. Boleh? Boleh. Selalunya yang lawan ni part chorus ah. Climax kepada lagu. Bismillah. Jadi boleh. Mau chorus sikit ataupun intro saja? Mana saja Hafiz yang rasanya boleh nyorang mendakap. Betul. Mendakap hati petani. Jadi masa awal-awal pertama sekali saya melihat lirik itu, yang timbul adalah intronya. Jadi intronya. Bismillah. Harus ku hentikan langkah terlalu laju, jauh ia berjalan hingga patah sejuta hati. Ku ikhlaskan segala duka. Terasa. Jadi terakhir. Lagu ni orang kalau tani lihat daripada ciri-cirinya tu boleh menjadi lagu original OST, original soundtrack pada mungkin drama-drama. Saya sendiri pun semasa mendengar lagu tu macam okey, ada vibe-vibe OST lah. Ada vibe-vibe OST ya. Jadi Dakapan Terakhir ni. Jadi secara total lirik itu digubah. Okey. Jadi untuk lirik lirik ditulis sepenuhnya oleh Putih Bunga. Putih Bunga ialah Pangeran Farid, penulis liriknya. Dan lagu itu dikompos melodinya oleh saya sendiri. Dan untuk music instrumentalnya dikompos oleh music arrangement Izwan. Jadi berapa lama itu mengambil masa untuk merekod dan mendalami lagi liriknya dan sebagainya? Semasa saya menerima lirik tersebut, awal-awal macam terus macam, wah lawa je liriknya ni. Kemudian composing untuk melodi mengambil masa dalam sebenarnya sehari. Tetapi disebabkan macam menunggu, mungkin mana tahu ada lagi macam ilham macam itu lepas beberapa hari. Jadi tunggu macam berapa hari, 2-3 hari macam itulah. Tapi ujung-ujungnya macam sama saja melodi yang keluar itu macam okay, melodi yang jadi sama. Jadi maksudnya ia tersudah ni. Catchy sound lah. Baik, dari apa ni penyanyi yang sebenarnya boleh membawakan lagu-lagu balada. Semasa Bintang Search lebih membawa kepada genre lagu bagaimana? Okey. Jadi semasa Bintang Search
untuk permulaan pertandingan, saya membawakan lagu-lagu yang membawa genre balada. Kemudian makin ke ujung pertandingan itu macam ada ia punya challenges lah. Yeah. Jadi macam kami kena suruh buat rock, kemudian ada pop juga. Yeah. Dan untuk final, kami kena suruh buat genre rock, pop dan ballad. Jadi pelbagailah dan boleh masuk ke DAA dangdut tiba. Tiba-tiba. Nyora, tapi ini merupakan satu bonus juga kerana dangdut mengawal, menghayati lagu dangdut ini bukan senang. Bukan. Berbanding dengan lagu balada, begitu juga dengan lagu irama Melayu, lagu asli bukan senang. Apapun di kesempatan kita ini berada di 2 Syawal, berada di Rampai Pagi, kami berikan peluang kepada Hafiz untuk menyampaikan salam ucapan Hari Raya. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada rakyat, seluruh rakyat Brunei dan kepada seluruh dunia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin, dan sekiranya ada tersalah silap ataupun tersalah bahasa, mohon maafkanlah. Sekiranya pernah dulu ada terkasarkah ataupun apakah, hari inilah apa ni, membuka hati untuk kita saling minta maaf kepada semualah. Jadi kepada penonton, bagaimana caranya untuk mengikuti perkembangan Hafiz, terutamanya untuk mengetahui juga music video Dakapan terakhir ini? Okey. Jadi music video Dakapan terakhir sudah keluar di YouTube. Kalau sekiranya boleh singgahlah, insya-Allah. Ia punya nama YouTube Fofaret, betul. Fofaret Official, Dakapan Terakhir. Dan di sana ada bermacam-macam lagu, termasuk lagu Hani. Terima kasih Hafiz. Saya maafkan ya. Okey, bagaimana cara mengikuti perkembangan Hafiz? Okay. Yeah. Jadi untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut, boleh ikuti saya di melewati Instagram, aplikasi Instagram, iaitu Hafiz Ridwan with double N. Baik, alhamdulillah. Ni, selepas ini kita akan menyaksikan lagi persembahan daripada Hafiz Ridwan. Dan buat Hafiz, terus maju jaya, jangan putus asa, khususnya dalam bidang seni suara untuk negara kita ni. Tahniah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Hafiz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jadi Rampai Pagi menutup tirainya dengan persembahan dari Hafiz sebentar lagi. Sebelum tadi menutup tirai, bagaimana, ada serangkat lagi pantun Sarina? Silakan. Okey. Dengarkan. Tangan dihulur, maaf dipinta, salah dan silap harap maafkan, jalin hubungan sesama kita, yang jauh didekatkan, yang dekat dieratkan. Mudah-mudahan Aidilfitri pada tahun ini akan terus mencipta kenangan manis dan momen terindah buat bis kita dan juga ahli keluarga. Kami di Rampai Pagi juga memohon kemaafan mungkin dari segi siaran dan juga cara penyampaian kita selaku penyampai di Rampai Pagi. Ada khilafnya, ada orang tanya apa, kurangnya. Mohon maaf kita ucapkan. Baik, Rampai Pagi berakhir di sini untuk kedua Syawal, Syawal yang kedua 1445 Hijrah. Kita akan tutup Rampai Pagi dengan persembahan daripada Hafiz Ridwan dengan lagunya Kupohon Restu Ayah dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bertemu kan ku cinta.
aku gembira jika di sampingku